pihak Polresta Bima Kota yang berkaitan dengan pembunuhan ini sejauh mana Anda? Jadi apapun juga, yang pertama kami sudah lakukan TKP, yang kedua sekarang dalam rangka penyidikan. Ya, sudah masuk ke tahap penyidikan. Oleh sebab itu, ya, tata aturan dan etika serta prosedur kita sudah laksanakan. Dari itu, kami harapkan masyarakat yang memblokiran jalan untuk perwakilan ke Polres untuk bisa mendapat penjelasan lebih lanjut tentang penyidikan atau perkembangan kasus yang disidik oleh Reskrim, Satreskrim, Polres Bima Kota. Demikian. Jadi kami himbau kepada masyarakat segala sesuatu persoalan ini, kalau mungkin bagaimana kekurangan jelasan, tentunya kepada Polres ditanyakan sana. Jangan dengan sistem penutupan jalan begini, ini akan membuat suatu persoalan yaitu tentang kelancaran, apalagi ini jalan negara. Jadi kami himbau dan kami juga terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk pembukaan jalan ini. Dan sekarang perwakilan sudah menuju ke Satreskrim Polres Bima Kota untuk mendapat penjelasan bagaimana penyidikan perkembangan kasus terduga dibunuh yang di beberapa waktu yang lalu ditemukan di Sultan Square. Demikian. Terima kasih. Nama lengkapnya, Pak? Ya. Nama lengkap. Nama lengkap? Pangkat? Ya, Kompol Nusra Nugrahan SH, Kabak Op Polres Bima Kota. Oke, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih.